Okay, tutorial 3, question number 15. Alright, so ini satu lagi potentiometer. Dia bagi EMF 1, 2 volt. Ini EMF yang pertama, 2 volt. Dan EMF yang kedua adalah 1.5 volt. Alright, so kalau kita consider ini dua ni sahaja, kan? So, sangat-sangat senang lah. Tapi kali ni dia bagi ada dua resistor kat atas ni. So, first, apa yang kita nak buat adalah kita tengok lower circuit, yang ni lower circuit. Okay, kita tengok ini adalah satu series circuit, right? Okay, yang ni adalah satu series circuit. So kalau ini 1.5, maksudnya ini, katakan ini aku namakan dia sebagai R1. Ini R1. Yang ini R2. Maksudnya voltage across R1 plus voltage across R2 is equals to 1.5. So kita kena kira berapa R1, berapa R2, kan? So nak kira R1, sebabkan tadi kita dah belajar benda yang sangat-sangat simple. Okay, so untuk cari R1, ini R2, R1. So EMF, kita ada R1, R2. Okay, so kita nak cari R1, nak cari V1 sama dengan total R. Okay, R1 bahagi dengan R1 plus R2 darab dengan 1.5 volt. Okay, so kau akan dapat dekat sini, kan, jawapan lah. Jawapan dia 1.2 volt. Okay, ini adalah V1, dapat 1.2 volt. So dekat sini dia punya voltage adalah 1.2 volt. So untuk soalan A, kan, untuk soalan A, dia kata when the switch 1 is and switch 2 is closed. Alright, switch 1 and switch 2 is closed. So maksudnya ni dua-dua ni connect lah ni. Ni dua-dua connect. So sekarang ni wire ni, kan, dia directly proportional dengan dia adalah parallel dengan R1. Wire ni parallel dengan R1. So nampak wire atas ni A, katakan aku namakan AJ, kan, AJ dia parallel dengan R1. So kita tahu atas ni tadi dia kata ini adalah 2 volt. Kan, macam soalan yang tadi kita tahu voltage over voltage sama dengan L over L. Kita boleh buat benda ni, kan. So kita boleh masukkanlah substitute 2, okay, 2 bahagi dengan 1.2 sama dengan L dia tadi berapa ni? AB berapa AB? Wait, aku double check, ada AB tak? AB sama dengan 100. Ha, AB sama dengan 100. Okay, so sama dengan, alamak, 100 bahagi dengan, ha ni XL, L2 yang kita nak cari lah. L1. Ataupun LAG. Ha, so LAG sama dengan berapa? Ha, dapat terus nilai. Okay, dia nak cari dia punya balance line. Okay, dapat nilai. Okay, yang kedua, soalan B. Soalan B ni lagi mudah. So kalau katakan S1 is open. Okay, sorry. Kalau katakan S1 is open, so maksudnya dia dah tak connect dengan S1. So maksudnya EMF ini akan directly proportional dengan yang dekat atas, kan? Ha, so kita boleh gunakan equation yang sama lah. Menggunakan equation yang sama, naik ke atas. Eh tak, kena padam dulu. Naik ke atas. Okay, soalan B. Okay, V over EMF sama dengan, okay, dalam kes ini, kalau tadi V ni 100 panjang dia. Ha, ni panjang dia 100. Mana makhluk dia 100? Okay, EMF ni, ha, panjang dia tak tahu. Ini kita cari L X, kan? Okay, so X sama dengan berapa? Wah, senang dapat jawapan. Okay, finish question number 15.